Kita sudah sampai ke lokasinya. Ini lokasi Belut Babon Rawa Pening, teman-teman. Lokasinya di Rawa Pening, teman-teman. Masih tetap di Rawa Pening, pinggir pedesaan, teman-teman. Tuh sampai di desa tuh airnya sampai ke situ meluap. Oke, ini lokasinya seperti kayak gini, teman-teman. Lokasi Belut Babon Rawa Pening. Oke ya, teman-teman. Doakan saja ya, teman-teman. Semoga bisa mendapatkan belut babon yang lebih banyak lagi, teman-teman. Oke ya, semoga terhibur. Oke. Ini lokasinya Belut Babon Rawa Pening. Oke, salam satu hobi. Seperti kayak gini ya. Tuh, kayak gitu. Seperti kayak lu. Lalu yang dulu itu bekas lubang tikus. Lalu apa itu, airnya meluap, jadinya lubangnya kena air, lalu tikusnya itu keluar, teman-teman. Ini kayak gini. Oke ya, kita cari, kita nanti dipancing. Oke guys, sudah sampai ke belakang rumah. Lagi tolong dia deh. Oke. Lokasi ini nanti. Ini ki tempatnya, teman-teman. Ini tempatnya ini di bawah-bawah pohon-pohon. Lokasinya Belut Babon. Alat mencari udang. Udang rebon. Icir. Spot lokasi daerah Telombo, Calombo, Lopait, belakang Saloka. Buka angkui. Anak banyu ini. Anak kecil bisa merawi itu, teman-teman.
Lokasi penelusuran lokasi urek kebon belakang rumah. Nanti, hey, nanti. Ini kia ya Mas Yasin. Biasanya ngisor pondasi kene iki lho. Ada nggih. Kono pi kono. Kono yo. Waku sik rono. Aku sik oh. Yo. Ya bi Mas Yasin. Rene nang ngene iki Mas Yasin. Bawah pondasi. Belakang rumah.